Okay, Max. Max. Okay, kita nak selesaikan soalan 4. Salin gambar Raja Van dan lorekkan kawasan yang mewakili kesatuan set yang telah diberi. Okay. Kita ada A soalan dia. Okay, kita ada set semesta. Sini ada A, sini ada B. Jadi kamu kena lorikkan A ke satuan B. Yang mana? Kamu labelkan ke tak? Labelkan, bagus. So kamu label, ini tak sama dengan label kamu lah. Mungkin kamu akan label lain. Tapi kamu tengok nombor dia. Satu, dua, tiga, empat. Okey, kamu buat macam mana? Macam tu juga? Okey, bagus. Lepas tu? Okey. Okey, cuba kamu tengok yang saya buat ni. Lain sikit. Saya ada satu, dua, tiga, empat. Empat kan? Empat kawasan kan? Ke kamu ada lima? Empat. Okey, bagus. Yang lain tengok. Max? Ha, apa sembang kamu? Okey, saya nak tanya kamu kawasan A. Kawasan A kita ada 2 dan 3. Ha, buat macam tu. Tanda right ni. Ya. Ha. Kawasan B 3 dan 4. Okey, yang ini adalah kesatuan. Ha, kesatuan. Jadi A kesatuan B. Okey, mana yang ada tanda raid? Sini ada tanda raid, sini ada tanda raid, sini ada tanda raid. Boleh faham? Jadi yang mana? 2 3 4. Mana 2 3 4? Ha, ya, semua tu. Ya, ini saya warnakan, kamu kena lorikkanlah. Ya, ha, kamu kena lorikkan. Boleh faham tak yang petak-petak ni? Senang tak? Senang kan? Senang nampak kan? Okey. Itu soalan A, kita pergi soalan B. Soalan B, ah, macam tu pula. Set semesta. PQ. PQ. Okey. Kamu dikendaki melorekkan P prime kesatuan Q. Okey. Labelkan. 1 2 3. Ada 3 kawasan. Okey, ada 3 kawasan. Jadi 1 2 3 kawasan. Okey, kita ada P. P kita apa? P kita 2 lagi 3 lah. Sebab 3 tu masih lagi dalam kawasan P. Tapi yang kita nak bukan P ni. P, P prime. P prime yang mana? Sang 1. Jadi yang ini kamu dah tak pakai. Potong macam tu. Boleh? Sebab kamu nak gunakan P prime. Betul. Okey, Q, Q. Q yang mana? 3 sahaja ya. 3 di sini. 3 di situ. Jadi P prime kesatuan Q yang mana tanda 1 dengan 3. 2 ni dah tak pakai. Yang ini dah tak pakai ya. Saya potong ni. Ha. Jadi 1 dan 3. Mana 1? Ha, ni ha. Kena panggil siapa tadi yang warna cantik tadi. Ha, lebih kurang itulah. Satu. Satu lagi? Tiga. Tiga yang dalam ni. Ha,
Jadi macam itulah kamu punya rajah. Betul tak jawapan kamu? Oh, pandai lah. Okay, pandai lah. Ini dia punya jalan kerja lah. Yeah? Yang ini dia punya jalan kerja. Yang ini adalah kesatuan. Okay, yang ke C. Yang ke C. Oh, lagi banyak ni. Okay. Kita ada I. Yang dalam ni apa? N. Yang ini M. Ini bukan I ya? Huruf dah tak kena dah. L. Kamu kena cari L prime kesatuan M prime kesatuan N. Lumun. Lumun. Mun mana? Okay. Sel semester 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. L. Pertama kita cari L. L kita ada 2, 3, 4. Kalau L prime 1, 5. Jadi ini dah tak pakai. Potong. Boleh. Sekarang kita cari M. M 3 4 5. Kalau M prime 1 2. Jadi ini tak pakai. Potong. Boleh. Sekarang kita cari N. N mana? N 4 saja sini. Okay, itu sahaja. Jadi L prime, L prime kesatuan M prime kesatuan N. Yang mana? Yang mana ada garis? Ya, ini ada garis. Sini ada garis. Lagi 2 ada garis, ada tanda. Lagi 4 ada tanda. 5 ada? Haa, tu ada, jangan lupa. Oh, 5 ada tanda situ. So jawapan kita 1, 2, 4, 5. Jadi lorikkan 1. Haa, 1 semua kawasan luar ni. 2, 4, 5. Okay, betul jawapan kamu? Oi, semua betul ini. Bagus ni.